Partai Perindo menjadi wadah perjuangan tokoh muda beragam profesi. Dr. Isan salah satunya. Dokter asal Biren Aceh yang dikenal dekat dengan kalangan ulama, habaib, tokoh nasional, dan selebriti. Pria yang kerap disapa Dr. Isan Biren ini maju sebagai bacaleg DPR RI Dapil Aceh 2. Aksi nyata Partai Perindo dalam membantu dan membangun masyarakat di tanah air menjadi alasan kuatnya bergabung dengan partai nomor urut 16 di pemilu 2024. Sebenarnya memang dari dulu itu aktivis, dari kampus, pernah ketua BEM, ikut organisasi-organisasi nasional maupun internasional di bidang kesehatan. Jadi saya melihat apapun yang kita lakukan tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh politik. Lambat laun, tetap kita mau tidak mau harus terjun ke politik. Dengan usianya yang masih muda di bawah 30 tahun, Dr. Isan punya semangat dan energi yang besar untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Selama ini, alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala Banda Aceh ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dia berkomitmen memperjuangkan peningkatan akses kesehatan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas di Aceh. Aceh ini sebenarnya banyak sekali yang harus kita perjuangkan. Provinsi yang sangat jauh dari ibu kota. Ya. Jadi sangat jarang tersentuh oleh kebijakan-kebijakan nasional. Terlebih Aceh ini juga punya kekhususan. Dulu pernah kerja di daerah operasi militer. Nah, psikologis masyarakat Aceh ini sangat berbeda dengan provinsi lain. Perlu treatment dari nasional ini yang berbeda. Bukan cuma berjiwa sosial tinggi, Dr. Isan dikenal berotak encer. Lulusan terbaik pesantren Al-Kausar, Al-Akbar Kota Medan ini merupakan penerima salah satu beasiswa paling bergengsi di Indonesia. Dia seorang Hafiz Al-Quran dan tercatat sebagai Ketua Geriksa atau Gerakan Peduli Kesehatan Aceh.